so high and touch the sky. And I know it's 'cause you're mine. Mulai tergabung di komunitas di Lamu Street Art dari 2008 di sejak berdiri sih. Kalau di Gudang Rupa baru 3 tahun. Kalau di Lampung Street Art lebih banyak berkarya di jalan sih. Kalau di Gudang Rupa lebih banyak karya-karya terkonsep di kanvas gitu. Aku lebih hampir semua kayak visual art, terus kayak kerajinan tangan apa gitu. Yang handmade-handmade gitu saya aku bikin sih. Gitu. Sebenarnya sih konsepnya spontan aja, jadi ngerespon dari gambarnya Azhar juga keluar gitu aja sih, nggak yang pakai konsep gimana-gimana gitu. Karena emang benar-benar kalau gue sih, kalau untuk mural banyak pakai garis-garis lain-lain, apa banyak garis, banyak apa ya, buat objek cuman banyak garis gitu sih, hampir seperti doodle. Menurut aku sih, Street hari ini ramai banget ya. Kebantu mungkin yang tadinya nggak ke-explore jadi ke-explore gitu kan. Terus tadi yang dia nggak tahu mau gimana gitu kan buat pamerin hasil karya dia gitu. Dari Street ini mereka bisa ngasih tahu ke orang-orang gitu ya, dapat ruang gitu, ada tempat gitu. Gue sih keren banget ya, karena banyak apa ya, lokal talent juga yang terlibat sih. Makanya jadi gue bilang sih keren banget acaranya. Harapannya sih ada lagi gitu. Soalnya kemarin yang di Padang juga sempat datang juga. Okay.